Halo guys, Tour de France adalah kejuaraan balap sepeda paling bergensi di dunia. Kejuaraan ini merupakan balapan jalanan jarak jauh untuk pembalap sepeda profesional dari seluruh dunia. Di tahun 2021, kejuaraan ini digelar di Prancis. Di etape pertama, para pembalap akan menempuh jarak jauh 197,8 km dari kota Brest ke Lernau. Walaupun kejuaraan ini diadakan saat masih terjadi kasus penularan virus corona, hal ini tak membuat masyarakat takut berkerumun. Mereka tetap antusias menyambut gelar kejuaraan tiap tahun ini. Pemandangan fans yang mengelilingi jalanan bukanlah hal baru di kejuaraan Tour de France. Mereka biasanya berdiri di kiri kanan jalan untuk memberi dukungan. Bahkan beberapa dari mereka berada terlalu dekat dengan para peserta. Hingga insiden mengerikan pun terjadi di hari itu. Seorang wanita yang mengenakan jaket kuning membawa sebuah kardus yang bertuliskan sesuatu. Tulisan itu ia bentangkan di pinggir jalan. Tampak ia sedang berpose untuk mendapatkan foto yang bagus saat para pesepeda ini melintas. Namun ternyata tangannya tersenggol oleh salah satu sepeda. Hal itu pun yang menjadi penyebab kecelakaan massal. Beberapa pesepeda pun berjatuhan dan tumpang tindih di kecepatan yang tinggi. Bahkan wanita yang ditabrak itu terlihat terpental. Akibat dari kejadian ini, banyak pesepeda mengalami cedera. Dari yang hanya lecet-lecet saja, hingga ada yang harus dilarikan segera ke rumah sakit. Dan beredar kabar, jika wanita yang menjadi dalang kecelakaan ini tengah diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Dari kejadian fans yang mengganggu olahraga sepeda memang sering terjadi dan terekam kamera. Berikut beberapa kasus yang dilakukan oleh fans iseng.